Lanjut lagi. Hanya belok dengan orang. Balapan, aku ikut ini. Ah, bertemu lagi ya, nanti ya. Tadi lebih tidak ada pembukaan langsung atas aja ya. Ya enggak, amin. Tuh, masih ikut. Ya, ini pertama kali saya vlog kayaknya ini. Ini video pertama saya yang vlog karena lihat teman-teman pada nge-vlog, waduh. Apalagi yang di YouTube sudah banyak yang nge-vlog. Saya jadi pengen pakai action cam saya. Baru beli juga nih. Belinya apa nih? Kualitasnya gimana? Kali ini untuk pertama kalinya saya nge-vlog ya, nggak ada tema. Ya, pokoknya nggak usah pakai tema untuk dicoba. Ya, itu kayak orang-orang yang sama di SMA pasti kecil udah naik motor tuh. Loh. Wah, ini SD ini udah naik motor. Iya, mamae membiarkan bolo balik ini. Untuk pertamanya saya ngevlog gini, nggak ada persiapan sama saya juga, cuma tadi utusan mengantarkan nasi sama mengantarkan nasi ke rumah bos. Jadi ya vlognya dadakan, semuanya sudah dadakan. Waduh. Iya. Nih. Tuh orangnya belok mana nih? Enggak pakai rating. Nah, belok susah enggak ada ratingnya. Kanan nanti kiri. Apalagi ibu-ibu. Udah lah, bener baru dibilangin. Tuh ibu-ibu enggak ada ratingnya. Nyebrang aja kan. Memang rasa jalanannya ibu-ibu. Tuh dihalangin nanti sampai ketiket. Dibilang pas jalanan yang naik Harley itu wah kurang lagi bilang sebenarnya ya ibu-ibu arisan kalau udah di jalan di tengah ya di tengah nggak mau minggir. Nih lah, pasar sepi udah jam berapa udah sepi. Wah cewek bro, cewek tuh cantik. Waduh sepi kok gini. Ini apa macet sih? Ada apa? Loh, kira apa macet? Ternyata enggak. Dia coba macet. Pasan yang kayak gini aja males nih. Enggak bisa nancap gas. Baru kasih dikit rem, kasih dikit rem. Enggak nyampe-nyampe. Halip-halip dah. Jauh. Bentar lagi ya, nanti ini enggak saya kasih tahu ya tujuannya kemana ya. Tujuan saya ini ke toko karena saya juga bekerja di sana. Tadi cuma dapat utusan ngantarkan nasi, jadi saya harus pulang lagi ke toko. Wih, saya pulang sekolah tuh antik. Nah, SMA entah kenapa menarik. Nggak bisa dipungkiri lagi kalau cewek SMA itu lebih menarik daripada tante. Tante apa ya? Wah, pokoknya ngeri lah. Nah, sebentar lagi kita sampai toko. Oke. Ya, ini
Ah, enggak. Kayak pertama kali nge-vlog tuh enggak ada tema sama sekali ya. Ya cukup sekian, kayaknya sekian aja lah vlog dari saya karena udah sampai juga. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Karena saya juga baru pertama. Enggak sampai. Cukup sekian ya. Vlog dari saya. Wassalamualaikum.